Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini, saya akan mencoba merakit sebuah ampli mini dengan memakai transistor TP41. Ya, oke buat teman-teman, jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya, juga share. Oke, bahan yang kita butuhkan adalah sebuah elko dengan nilai. 170 mikro 35 volt ya juga transistor TIP41 ini sudah saya tekuk ya untuk memudahkan pemasangannya dan juga sebuah resistor dengan nilai 1K atau 1 kilo ohm ya oke di sini saya juga sudah siapkan sebuah potensio ya dengan nilai 50k juga hatching untuk pendingin ya ini nanti kita pasang di transistornya dan juga saya sudah siapkan sebuah kabel untuk bagian groundnya nanti ke potensio ya oke kita akan langsung rakit aja ya kita pasang dulu transistornya di heatsink oke kita akan baut ya ini karena kita buat ampli Mini jadi headsing nya juga saya cari yang kecil ya Oke kita kencangkan dulu Oke sudah kencang ya kita tinggal mulai merakit kita mulai dari pemasangan resistornya ya kita pasang dari resistor ini di kaki basis dan kolektor Oke, perhatikan ya, teman-teman, biar lebih jelas. Ini sangat mudah sekali, oke, seperti ini ya. Kita akan solder, oke, kita beri timah dulu ya, untuk kaki-kakinya ini dari kaki transistornya untuk memudahkan penyolderan. Nah, ini kita akan langsung pasang aja sebuah resistornya di kaki basis dan kolektor. Oke, kemudian kita akan pasang juga elko-nya ya. Ini untuk bagian min-nya, kita pasang di kaki basis. Oke, seperti ini ya. Oke, okay, sudah terpasang ya, sangat terapi ya. Oke, okay, selanjutnya kita akan pasang potensionya Kita beri timah dulu ya, untuk memudahkan pemasangan. Oke, okay. nah, untuk kaki tengah kita solder di kaki elko ya, di bagian plus. Oke okay, sudah tersolder ya, ini udah kencang. Kemudian kita akan pasang sebuah kabel untuk bagian groundnya ya. Kita pasang di kaki nomor satu ya dari potensio. Lalu kita solder di kaki bagian emitor. Di kaki transistor bagian emitornya ya, paling pinggir nomor tiga. Oke okay, sudah selesai. Ini sampai sini sudah jadi ya kawan-kawan. Kita tinggal pasang untuk inputnya ya, dan juga untuk output speaker dan juga DC-nya. Oke. Okay. di sini saya sudah siapkan sebuah terminal output ya untuk speakernya dan juga sebuah input ini sudah saya pasang juga terminal RCA nya ya untuk inputnya kita akan langsung solder aja di kaki potensio nomor 3 ya paling pinggir oke kita solder dulu oke sudah terpasang dan kita tinggal untuk penyolderan kaki input bagian kurunnya kita solder di kaki transis kaki potensio nomor satu ya yang menuju transistor bagian emitornya Oke, kita sudah solder untuk inputnya, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Sangat mudah sekali, kawan-kawan. Kemudian, kita akan pasang juga untuk outputnya. Nah, ini kita pasang untuk kabel hitam ini, min, ya. Untuk min, kita pasang di kaki transistor di bagian tengah ya. Atau bagian kolektor. Kita kasih tema dulu ya untuk memudahkan penempelan atau penyolderan di kaki transistornya. Ini kita solder di kaki bagian tengah transistor. Oke, sudah tersolder. kemudian di sini kita butuhkan sebuah charger ya untuk DC nya saya menggunakan sebuah charger HP ya ini 5 volt ya untuk kabelnya ini ada min dan plus ya dan untuk minnya kita sambung di kaki transistor di bagian pinggir ya di emitor ini seperti ini ya cukup jelas ya oke okay. dan untuk bagian kabel plusnya yang dari charger kita sambung ke terminal output yang ke speaker ya terminal output plus dan ketemu DC plus juga ya ini seperti ini. Dan kita akan solder juga ya. Untuk mengencangkan biar tidak mudah lepas. Oke, sudah kelar ya teman-teman. Sampai sini sudah selesai semua untuk pemasangan output speaker dan input juga harus DC-nya. Nah, seperti ini ya. Sudah kelar dan kita tinggal siap tes seperti apa hasilnya dari ampli mini ini oke saksikan terus teman-teman jangan lupa ya untuk like dan subscribe nya saya menggunakan sebuah speaker oke kawan-kawan kita akan langsung tes aja ya hasilnya seperti apa kita akan menggunakan musik dari youtube ya dan ini untuk kabel speakernya udah saya pasang juga kabel RCA nya ya ini sudah saya pasang oke kita langsung tes aja ya kita akan selokan dulu ini untuk cecernya ya oke sudah berfungsi ya kita langsung play aja suaranya lumayan bassnya juga lumayan oke okay. oke okay, teman-teman mantap suaranya ya bassnya juga oke okay. kita akan coba menggunakan speaker 8 in ya seperti apa hasilnya ya Oke, okay, kita stop dulu ya. Oke, okay, kita akan langsung tes ya. oke okay ya teman-teman cukup lumayan untuk bassnya dan sangat mudah untuk pembuatannya ya mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah ya oke okay, teman-teman saya ucapkan ya, terima kasih yang sudah menonton video saya hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya berikutnya lagi